Bahan-bahannya dari Indonesia atau dari Korea atau dari Jepang? Dari, ada dari Korea, ada dari Russian juga. Oh gitu, oke. Sekali pengerjaan tuh berapa lama biasanya, Ti? Pengerjaan 1 jam sampai 1 jam setengah. Jam sampai 1 jam setengah. Kenapa sih tertarik dengan, kan misalnya kalau pekerjaan-pekerjaan lain tuh mungkin yang harus bergerak keluar. Kalau kamu kenapa akhirnya memilih kecantikan dan juga langsung mendatangi orang ke rumah-rumahnya gitu? Kalau dilihat dari segi efisiensinya, memang sekarang kayaknya zamannya orang-orang lebih seneng didatengin. Apalagi kan sekarang jalanan macet, ya, terus bener. Juga aku juga dulu sempat mengalami kasus yang kayak gini, susah banget panggil home orang. Treatment ke rumah, ya, apalagi ya. Anakku 5 kan, ya. Dan aku ngurusin, ngurusin ya. Semuanya sendiri. Anaknya 5? Anaknya 5 bang. Iya. Umur berapa? Aku 31. Hah? Berarti dari umur 2 bulan udah bikin ya? Udah bikin, kayak ngerjain PR ya, udah bikin PR, aduh. Jadi anak 5, makanya kamu juga mikir apa nih pekerjaan bisa dilakukan. Ya, dilakukan. Oke. Gitu. Tadi seperti abang bilang, kalau buat ibu-ibu yang lagi nonton, ini money making gak sih sebetulnya? Maksudnya kan lo harus impor barang-barang, impor bahan-bahan, tapi bisa balik modal gak? Balik modal sih tergantung ya, karena kan kalau jasa kan kita kualitasnya gimana sih gitu. Kalau ya. Bahan-bahan sih semua aku rasa sama. Ya. Tapi karena aku di sini terapisku banyak, jadi ya... Pasti. Berapa terapis sekarang? Sekarang total sama karyawan yang lain, admin ya. Segala macam ada 40-50. Wow, banyak juga ya. Kalau gak salah juga ada infus whitening bisa datang ke rumah. Tuh ya. Bang, kulit tuh kan abu-abu, pakai infus whitening bang. Saya gak tertarik usaha bulu matanya. Aku tertarik saingan. Berlianmu ini apa nih? Ini merek apa nih? Ini karena... Ini pemberian suami atau dari hasilmu? Dari suami dong, kita berdua suami. Kan kerjanya. Oh berdua, ini apa ini? Berapa karat ini? Ini kayaknya gak sampai 30 deh, ini kayak... Konyol nyindir sih itu loh sampai 30, jauh amat sih ke 30. Ini gak sampai 30, ini cuma 4-an, 4. 4 karat? Iya, 4 karat. Wah kalah sama gua. Si Barbie berapa bang? Gua gak tahu, itu temanmu itu. Nih kalah, punya gua ini 11. Ah. 11, 9, 11 karat. 7. Jadi... Ini 11? Iya, 11, 9, 7. Udah berapa 7. Itu? 11.97. Lo deh sama teman. Lo, jangan diam aja lo. Lo tuh 30. Cepetan itu. 27. Apa 27? 27 karat, berarti mendekati 30. Abang, sekali jalan tuh. Nah ini dia nih. Ya. Dan asli dan dari kelas yang bagus, belum lagi yang lebih gede lagi. Nih. Ini berapa? Ini rahasia kalau ini. Masuk enggak boleh kasih tahu. Banyak pokoknya di bawahnya ini berdua semua nih. Average-nya berapa? Gua udah lupa saking lamanya. Ini beli dulu di Las Vegas. Itu Las Vegas. Ya, ya, kalau yang ini di mana nih? Kalau ini Jorax dari Italia, yang ini gue lupa entah dari mana ini. Yang ini nih di Pasar Gembrong banyak nih. Oh, jalu. Itu jamnya apa? Rolex. Asli enggak apa kaleng-kaleng? There is no kaleng-kaleng in my life. Aduh. Oke, jadi menurut kamu usaha kamu itu usaha yang layak enggak hanya menyamanjangi bulu mata orang? Tergantung sih bang, tergantung kepentingannya seperti apa. Kalau memang wanita karir zaman sekarang kan bangun tidur terus mau 2 jam sejam make up kan pasti gak mau kan. Tapi kalau pasang bulu mata dia bangun tidur udah tinggal mandi 5 menit pakai lipstick, blush on, udah jalan. Udah, abang ngemeng mulu tadi kita ngobrol lagi sama Desti, ngobrol lagi sama Welin. Ya Welin ya, Welin sehat? Sehat. Sehat ya. Sehat. Welin sehat, yeah. Kita yang gak sehat begitu denger dia. Karena gila, kita kayak ketinggalan jauh sama si Welin ya. Bang, bentar deh, gue nih kayaknya mau nanya sama lu nih bang sekarang. Lu tuh kan sibuk banget bang. Belumlah sibuk perkara-perkara internasional. 20 tahun sama asing. Ini bukan orang asing loh, makhluk asing. Sekarang abang jadi host TV, acara viral, acara abang juga. Program abang gak cuma satu, ada di sebelah, ada di sini, belum minta tamu muter-muter. Belum nge-vlog lagi YouTube, aduh. Ngurusin properti lagi, panjang deh pokoknya. Gimana caranya abang ya, untuk bisa menjaga kebugaran abang. Apalagi aku dengar kan abang jam 3 udah berenang terus tuh. Kesibukan tiap hari. Ya. Bukan hanya sibuk fisik, tapi yang paling sibuk adalah otak. Betul. Kalau Anda mungkin ada perkara satu, saya nangani perkara ratusan. Iya. Belum lagi diserang dari berbagai sudut. Ada yang laporin saya ke Polda di sini, ada di situ. Ah, itu rahasianya ada. Apa sih bang? Ceritanya. Tentu adalah makanan dan minuman yang bergizi. Iya, oke. Saya tiap pagi itu harus
duduk saya hampir 1 jam. Semua vitamin tapi minumannya yang paling utama. Apa juga. Itu bang? Kita penasaran loh. Ya. Minuman ini persis kebetulan ini. Inilah minuman saya tiap hari. Kebetulan banget. Lain mineral. Wow. Ya. Ini benar nih. Ya. Ya. Wah. Wow. Jadi yang bikin abang selalu fresh itu kapanpun, dimanapun, perkara apapun juga, walaupun punya segudang aktivitas, Le Mineral. Yes. Le Mineral yang sangat berkhasiat. Betul. Ya. Nah kemarin aku sempat Google nih, iseng-iseng pemirsa, ternyata yang dapat info, tubuh kita sebagai manusia tidak bisa menghasilkan mineral secara sendiri. Makanya kita butuh nih bang, yang namanya Le Mineral setiap hari. Aku bawa selalu di tas aku. Nih, botolnya juga ringkes banget. Tuh. Aku mau diladenin sama cewek-cewek cantik ah. Nih pemirsa, seperti misalnya botol Le Mineral ini nih, ada double segelnya, udah pasti aman. Dan yang pasti pemirsa, mengandung mineral alami, berkualitas agar kebutuhan mineral dalam tubuh pastinya terpenuhi. Ayo, minum untuk sehat. Iya dong Kak Aspriku, gimana sih Aspriku, aku mau minum, bukain dong. Boleh dong Bang. Ini dia rahasianya, sesibuk apapun jangan lupa untuk olahraga dan makan makanan yang bergizi seimbang. Selain itu, jangan lupa untuk minum air mineral berkualitas yang mengandung mineral alami. Apalagi kalau bukan Le Mineral. Aduh. Rasanya segar banget dan ada manis-manisnya. Kalau ada Le Mineral, nggak usah takut kekurangan mineral. Aku juga mau minum nih pemirsa. Tentunya Le Mineral juga dong. Nih, minum dulu ya bang. Seger. Dan beda banget dari air mineral lainnya. Le Mineral. Tahu gak kenapa? Karena pemirsa, Le Mineral ini menggunakan sistem kemasan termodifikasi. Dikemas dan disegel secara khusus sehingga aman. Dan yang namanya mineral alaminya tetap utuh sampai ke tangan kita. Gitu. Ya kan bang? Makanya selalu biasakan diri untuk hidup sehat dan minum air bermineral. Yang jelas, Le Mineral. Le Mineral. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Ini banyak sebenarnya pelanggaran-pelanggaran yang kita terima ini, terutama SOP dari Transjakarta sendiri. Yang mengeluarkan SOP dengan denda tinggi itu siapa? Transjakarta. Transjakarta. Iya.